Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat beberapa BTS-BTS sinetron panggilan Indosiar yang akan tayang kembali tanggal 21 Januari 2023. Dan hari ini sinetron panggilan tidak tayang. Wah, kali ini kira-kira akan ada cosplay-cosplay apa lagi ya guys yang dilakukan oleh keluarga Brick. Terlihat semua keluarga Brick mengenakan kostum yang benar-benar sangat lucu, termasuk dilakukan oleh Lian dan juga ada Raymond. Wah, apakah kali ini akan ada perayaan ulang tahun bayi kembar dari Gita dan juga Habibie, atau justru kali ini akan ada penyambutan kepulangan anak dari Lian dan juga Voke? Wah, pastinya semakin penasaran ya guys, kira-kira akan ada keseruan-keseruan apa sinetron panggilan yang akan tayang kembali tanggal 21 Januari. Terlihat kali ini baik Lian dan juga Raymond mengenakan pakaian layaknya seekor kupu-kupu. Dan terlihat pula kita juga mengenakan cosplay Mbak Ibu Peri. Apakah memang kali ini ada acara perayaan ulang tahun bayi kembar dari Gita dan juga Habibie, yaitu Bintang dan juga Angkasa? Atau justru kali ini memang perayaan kepulangan bayi dari Voke dan juga Lian dari rumah sakit? Wah, makin penasaran ya guys, kira-kira akan seperti apa? Tak hanya itu, terlihat juga ada Mala yang mengenakan cosplay. Karena seperti kita ketahui, cosplay keluarga Brick biasanya dilakukan seluruh anggota keluarga Brick. Terlihat lucu ya guys, antara Raymond dan juga Lian yang mengenakan pakaian layaknya seekor kupu-kupu. Kira-kira akan ada keseruan-keseruan apa saja ya guys di sinetron panggilan yang benar-benar akan membuat surprise di penayangan tanggal 21 Januari 2022. Dan kabarnya kali ini kembali tayang akan benar-benar membawa cerita yang lebih baru, dan tentunya akan ada kejutan di episode tanggal 21 Januari 2023. Pastinya akan semakin penasaran ya guys, dan kira-kira akan seperti apa kelucuan-kelucuan ketika Lian dan juga Raymond harus mengikuti cosplay yang kali ini diusulkan oleh Gita. Dan terlihat bayi kembar kita pun Angkasa dan juga Bintang mengenakan pakaian layaknya kupu-kupu juga. Apakah memang benar kali ini akan ada perayaan ulang tahun dari anak kembar Habibie dan juga Gita itu, atau justru akan ada hal lain yang membuat mereka mengcosplay pakaian yang begitu unik? Apakah kali ini memang ada perayaan ulang tahun, atau justru hanya sekedar panggilan yang mengharuskan mereka mengcosplay pakaian tersebut? Makin penasaran ya guys dengan episode mendatang sinetron panggilan Indosiar dengan cerita yang menarik, cerita yang baru, dan pastinya akan ada kejutan di episode-episode mendatang. Jadi jangan lupa ya guys, saksikan kembali sinetron panggilan Indosiar tanggal 21 Januari 2023 dengan cerita yang menarik, dan pastinya kita akan diberi sebuah kejutan-kejutan oleh cerita keluarga Brick ini. Jangan lupa saksikan terus panggilan hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.